Kader Aisyah Sekota Semarang mengikuti Senam Bahagia bersama yang diselenggarakan pimpinan daerah Aisyah Kota Semarang. Kegiatan ini diikuti sebanyak 399 kader Aisyah Sekota Semarang. Selain menjadikan Aisyah sehat fisik dan mental, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antar kader Aisyah Sekota Semarang. 399 kader Aisyah Kota Semarang ikuti Senam Bahagia bersama yang digelar oleh pimpinan daerah Aisyah atau PDA Kota Semarang di Taman Indonesia Kaya Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dalam rangka sosialisasi senam milik Aisyah, yakni Senam Aisyah Bahagia. Nantinya akan dilaksanakan di setiap cabang sekota Semarang setelah kegiatan pengajian, dilanjutkan dengan senam dan pemeriksaan kesehatan. Senam Bahagia bersama ini bertujuan untuk bersilaturahmi antar kader Aisyah sekota Semarang, dan selain Aisyah sehat fisik serta mental juga sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan senam ini telah disosialisasikan pimpinan pusat Aisyah dan direalisasikan hingga pimpinan ranting Aisyah. Ketua PDA Kota Semarang Aminah Kurniasi menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan satu bulan setelah hari beraisyah. Harapannya kami bahwa Aisyah selain melaksanakan kegiatan di amal usaha, program-program juga sehat semuanya, sehat fisik dan sehat mental. Kader Aisyah Sekota Semarang terlihat senang saat mengikuti senam. Setelah senam bersama selesai, para peserta terlihat foto bersama setiap PCA masing-masing. Dan PDA Kota Semarang bagikan 60 door prize untuk kader Aisyah Kota Semarang. Setelah ikut senam Aisyah Bahagia, Masya Allah kita bahagia sekali. Insya Allah sehat, insya Allah berkah untuk semua PDA Kota Semarang. Salut buat semua PDA Kota Semarang. Harapannya setiap tahun, kalau bisa setiap berapa bulan sekali senam bersama di sini. Luar biasa. Aisyah mencerdaskan, membahagiakan. Semangat. Allahu Akbar. Devi Maharja memberitakan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.